Selamat datang di channel Salgi Football TV. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Selamat menonton. Terima kasih. Pada lanjutan pekan ke-6 Premier League, Arsenal akhirnya tumbang setelah menang 5 kali beruntun di laga awal Premier League. Arsenal mengalami kekalahan telak melawan Manchester United dengan skor akhir 3-1. Hal ini sangat disayangkan oleh salah satu punggawa Arsenal, yaitu Gabriel Jesus. Ia menuturkan bahwasanya Arsenal layak menang pada laga ini karena dari segi kualitas Arsenal sangat mumpuni dan lebih unggul dari Manchester United. Dari segi permainan, Arsenal unggul jauh ketimbang Manchester United. Dari penguasaan bola dan juga Arsenal lebih unggul dari segi serangan yang dilancarkan. Akan tetapi, solidnya pertahanan Manchester United yang dikawal Lisandro Martinez dan juga Varane membuat punggawa Arsenal susah untuk menebusnya. Pada babak pertama, sebenarnya Arsenal memiliki gol yang dicetak oleh Bukayo Saka. Akan tetapi, gol tersebut dianulir oleh wasit dikarenakan Odegaard melanggar pemain Manchester United terlebih dahulu sebelum terciptanya gol. Manchester United mampu unggul lebih awal lewat pemain baru mereka, Antony. Setelah itu disusul 2 gol dari Marcus Rashford dan 1 balasan gol dari Arsenal yang diciptakan oleh Bukayo Saka. Dengan hasil ini, akhirnya tren positif Arsenal yang memiliki 5 kemenangan beruntun di Premier League akhirnya terputus. Akan tetapi, untuk saat ini Arsenal tetap bertengger di urutan puncak klasemen dengan 15 poin. Hal ini tentunya sangat berat diterima oleh Arsenal. Akan tetapi, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menganggap Manchester United layak untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Cukup sudah video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saksikan video Salgi Football lainnya. Terima kasih.